untuk melabur dalam mas fizikal. Sebab prinsip ini Okay. sangat penting. Ini prinsip yang pertama lah sebelum kita nak menyimpan emas ni. Sebenarnya kita kena tanamkan tabiat menyimpan. Formula dia, Betul. simpan dahulu, belanja kemudian. Selalunya kita tunggu bila ada duit lebih, baru kita nak mula simpan. Betul tak? Betul. Kalau kita mindset yang kita macam, sampai bila-bila pun susah kita nak simpan. Sebab dalam simpanan ni kita kena ada disiplin. Kita kena ada disiplin. Okay. So kalau kita tengok gaji kita je, kalau gaji kita 1,000 pun kita rasa tak cukup. Bila gaji dah tambah pun masih tak cukup. Jadi macam mana cara, apakah prinsip yang perlu kita ambil untuk kita mulakan simpanan? Prinsip yang pertama yang kita cakap, simpan dahulu, belanja kemudian. Okay. Sebenarnya bila kita cakap simpan ni memang mudah. Tapi sebenarnya bila kita nak lakukan secara praktikal sangat susah. Sebab apa? Betul. Sebenarnya daripada kecil, mindset kita dah ditanamkan duit ini adalah untuk belanja. Sejak kita primary school, okay, orang tua kita bagi duit jajan, okay, kita belanja, gunakan duit itu belanja, lepas tu pergi secondary school, lepas tu pergi lagi college. Yang kita tahu duit itu memang untuk untuk dibelanjakan. Tapi untuk simpan memang susah. Jadi kalau pernah baca buku inilah, The Richest Man in Babylon, dia mensarankan supaya 1/10 pendapatan kita disimpan, disimpan. Tapi untuk kita yang buat emas, saya sarankan simpan dalam bentuk emas. Maknanya dapat gaji, katakanlah gaji kita 2,000, kalau 1/10, 10%, maknanya 200. 200 tu kena tukarkan kepada emas. Itu satu prinsip yang kita nak kena buat. Sebab kita kena paksa diri, kita kena paksa diri untuk buat simpan dulu. Sebab kalau kita tak ada mindset yang begitu, akhirnya kita tak akan simpan. Macam saya cakap awal tadi kan, dulu gaji kita 1,000 pun kita susah nak simpan. Bila gaji dah naik 2,000 ataupun lebih pun susah nak simpan. Sebab tabiat kita dah diajar duit ni untuk dibelanjakan. Belanja. Okay. Okay. Itu prinsip yang perlu kita tahulah kalau kita nak mulakan pelaburan ataupun simpanan emas. Okey, ditekankan di sini adalah investment physical gold. So bila kita nak invest physical gold pun ada dua macam physical gold. Tuan-tuan puan-puan, Okey, satu physical gold adalah barang kemas. Ini semua bukan pelaburan. Ini semua sebab dia ada campuran, dia adalah barang kemas untuk pakai hiasan. Kalau grade pelaburan itu adalah 999.9. Iaitu gold bar atau dinar. Dinar yang gambar dekat Ajimnya background tu. Ha. Ini dua adalah grade pelaburan. Jadi kita nak faham. Kita sekarang sentuh pasal physical gold dan grade pelaburan. Emas adalah gold bar atau dinar. Prinsip okay. Yang kedua yang perlu kita tahu, nak simpan emas ni kena ada disiplin. Disiplin Betul. Diri. Dan kena simpan secara konsisten. Kalau boleh setiap bulan. Kalau lebih cepat, setiap minggu lebih baik. Disiplin ni maknanya kita kena patuh lah. Patuh dan taat. Misalnya kalau kita dah tetapkan nak kena simpan emas ni, setiap bulan mesti nak simpan. Okay, kalau kita simpan setiap bulan, dan insyaAllah kita akan lihat apa ni, aset emas yang kita simpan tu akan bertambah. Harga emas memang ialah kadang naik, kadang turun. So untuk kita yang nak menyimpan emas, kita tak perlu pandang serius tentang harga naik turun. Sebab matlamat kita adalah untuk tambahkan aset emas kita. Kalau apa benda pun kalau kita buat istiqomah, kita buat selalu buat,
dia akan menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik. Okay, mungkin yang prinsip dua saya nak bagi tips lah, tips. Okay, tips bagaimana kalau kita nak berjaya dengan gap. Gap ni memang popular lah. Dia adalah kaedah, satu kaedah simpanan. Okay. Bagaimana kita nak berjaya untuk kalau untuk yang baru mungkin ni tips ni pengalaman saya juga. Okay, kalau ada budget 2 gram untuk mulakan 2 gram. Okay, 2 gram bersamaan dengan Haji hari ni cakap apa ni gap 264 mana dapat about 80 baru $88. Okay, letaklah $200. Okay, $200. So okay, apa yang saya nak bagi tips ni important. Okay, 2 gram, kalau kita mula dengan 2 gram, satu tuan-tuan perempuan boleh beli physical. Okay, 1 gram physical dan 1 gram letak pada gap account. Okay, kenapa ya? Lepas tu, pasal kita perlu ada physical. Mas ni, kita perlu lihat, ni 1 gram. Kita perlu lihat, kita perlu pegang. Dia ada satu aura, dia ada satu magnet di mana kita akan rasa kita nak cepat-cepat cepat-cepatlah tambah apa, dapatkan emas ni. So focus on gap tu, letak tambahkan gram sehingga mungkin 6 gram. Kalau tuan-tuan puan-puan dah cukup dengan 6 gram apa yang kita boleh buat, keluarkan 5 gram sebab dalam untuk gap account kekal activated perlu ada 1 gram di dalam. So tuan-tuan perempuan boleh keluarkan 5 gram. Macam ni ni 5 gram. So bila dah ada 5 gram, fokus dekat gap account, simpan lagi. Lepas tu boleh keluarkan 10 gram. Kalau tuan-tuan perempuan perlu suka pada 5 gram, mungkin boleh setiap 6 gram keluarkan 5 gram. Setiap 6 gram gitulah. Itu tips yang saya rasa saya sendiri saya buat dengan dinar. Dinar, mula-mula saya pegang 1 dinar. Lepas tu, fokus dekat gap. Gaps boleh keluarkan 5 dinar. Lepas tu, apa yang saya buat? Kumpul lagi gap untuk keluarkan. Sebab saya punya target dapatkan 5 dinar. 5 dinar, 4 keping. 4 keping, 5 dinar. Terdahululah. Mungkin tuan-tuan, puan-puan suka pada 10 dinar, dan fokus on that. Itu tips saya. Saya rasa boleh cubalah satu tip yang sangat baik sebab bila kita bagi tip ni, maknanya bukan kita cakap sebenarnya kita sendiri buat. Kita sendiri buat itu. So jadi simpan emas ni ataupun melabur emas ni kena terus kena konsisten. So kalau boleh setiap bulan tu bila dapat gaji, simpan, pisahkan sedikit untuk ini, untuk emas. Yang lain tu boleh kita belanjakan. Bila kita melabur ataupun menyimpan ni, kita tengok pada long term. Macam Cik Jeremy cakap tadi kan, pelaburan ni medium, jangka masa medium dan panjang. Okay, antara 3 tahun ke atas. So ini saya sengaja ambil raja harga emas kalau kita tengok daripada bulan Januari 2016, maknanya 5 tahun yang lepas harga emas terus naik harga emas terus naik daripada 1400 sampaikan 1008 Okey, paling kalau ikut raja ni paling rendah 1100 dan yang paling tinggi adalah 2063 US dollar. So kalau kita fikir long term, insyaallah apa yang kita simpan tu, harga emas tu akan meningkat naiklah. Saya pernah juga ada orang tanya, dia nak simpan emas tapi dia cakap nanti kalau 2-3 bulan harga emas dah naik boleh jual. So saya rasa itu bukan mindset untuk kita simpan emas. Simpan atau melabur emas is for long term, untuk long term. Baru kita nampak hasil dia.
Sebagai contoh, kalau kita tengok harga emas dalam 5 tahun yang tadi tu, kenaikan harga emas dalam 5 tahun, hari ini hingga 5 tahun kebelakangan, kenaikannya adalah 78%. 78%. So, kalau simpan dalam bentuk duit, memang dalam 5 tahun nak dapat 78%, memang susahlah bagi saya. So, hanya emas saja yang boleh beri pulangan yang sangat baik. Pada saya, important kita perlu bersabarlah, bersabar. Yang penting, diri kita. Saya harap hari ini dapat manfaat. Itu saja dari saya. Jalani Rubai. Terima kasih. Silakan Haji. Banyak. Ya, saya pun ucapkan terima kasih kepada yang beri sokongan tak jemu-jemu pada kita berdua. So, sehingga bertemu lagi di minggu yang lagi satu. So, saya akhiri dengan ucapan berbanyak terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.